Ya, jumpa kembali di channel ini mengupas tuntas masalah otomotif. Ini ada unit Peugeot 405 sedang mogok. Di starter tidak mau hidup mesinnya. Nah, ini mesin dari Peugeot 405. 405 SRI ya, teman-teman, tepatnya ini. Nah, ini kita cek dulu full pump-nya. Ternyata ada trouble, kabel terputus ya. Jadi arus yang dari relay depan tidak masuk ke full pump ya. Jadi arusnya terputus di sini ya, di full pump-nya. Jadi tidak ada suplai bahan bakar ke mesin. Nah, ini full pump-nya ya, teman-teman ya. Kita cek, kita sambung lagi dan lakinya kita starter lagi. Ataupun lama kita diamkan sudah bisa nyala, kita kemungkinan adalah tahu ini adalah kabelnya terputus, mungkin sudah siap kabelnya sudah karena di sini kabelnya tadi kelihatan gosong itu agak keras. Solder ya. Nah, untuk teman-teman yang lain bisa berlaku ya. Kalau mobil mogok ataupun tahu-tahu tiba-tiba mati, lama didiamin tidak hidup, berarti bisa jadi kemungkinan adalah full pump ya. Kita cek yang utama adalah full pump-nya dulu ya, harus kita cek dari awal ya. Untuk mendeteksi apakah ada bahan bakar yang ke mesin. Oke, sekian sedikit video dari kami.